Assalamualaikum. Saya Nurul Faizah binti Abdul Rashid. Saya dari kelas DTK 2B dan nombor matrik saya adalah 10 DTK 21F1009. Jadi hari ini saya akan buat untuk practical test subjek semiconductor device menggunakan aplikasi Tinkercad. Jadi equipment yang kita perlukan adalah resistor, diode, kemudian breadboard, kemudian function generator, multimeter, dan oscilloscope. Kemudian tekan linear ini pada ampere, nilai resistor 1 kilo ohm, ini 100 hertz, 10 VP kosong dan sine, ini pula 10, ini 10. Kemudian sambungkan wire.
Saya rasa tak ada apa. Kemudian start simulation. Dapat negatif ya. Oh, okey. Saya silap di sini. Saya cuba sekali ni. Jadi ini adalah nilai untuk Oscilloscope. Sekian terima kasih.